Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk video hari ini saya akan terangkan kepada anda proses untuk dapatkan lesen D ataupun DA. D manual, DA auto. Okay, seperti biasa jangan lupa like, share and subscribe channel saya. Okey, untuk calon kereta, proses pendaftaran kelas ujian komputer sama macam proses saya sebut video sebelum ni untuk dapatkan lesen B2 dan B full. Cuma calon kereta ni kebiasaannya ada 3 jenis calon lah. Pertama, dia ambil motor dengan kereta serentak. Yang kedua, dia dah lulus ujian DPJ motor, dah ada dapat lesen dah, baru dia mohon untuk ambil untuk belajar lesen kereta lah, calon kedua. Calon yang ketiga, lesen motor tak ada, terus daftar ambil belajar kereta je terus kan. Okey, untuk calon yang pertama dan ketiga tu, yang apa tu, ambil motor dan kereta serentak, dan calon yang tak ada lesen lagi tu, lepas ujian komputer, proses dia sama macam yang video yang saya sebut tadi lah, yang video yang sebelum ni. Cuma calon yang nombor 2 tu, calon yang dah ada lesen motor dah lulus tu, okey, bila dia dah selesai ujian komputer, untuk ujian komputer ni, ujian undang-undang kereta tu, selesai, serahkan keputusan tu dekat IM ataupun PPC, beserta dengan gambar sekeping berukuran pasport background putih. Sebab L, calon yang kereta ni diproses oleh GPG, bukan diproses oleh MAG. Cuma jawab ujian komputer di MAG. Cuma untuk proses kad L tu dibuat oleh GPG. Kira-kira dah selesai dapat kad L tu, sama ada MAG yang proses ataupun GPG yang proses, calon perlu macam biasalah buat bayaran untuk KPP02. Dah selesai buat bayaran, booking untuk kelas. Kelas tu KPP02 untuk D dan DA 5 jam setengah. Video tu pun ada saya pernah buat di Lita, 5 jam setengah satu hari lah, sekali sesi lah. Okay, dah selesai tu buat bayaran untuk 03 latihan di Jalan Raya. Okay, Jalan Raya ikut pada IM yang calon-calon yang dah daftar tu, kalau apa tu, bergantung kepada IM lah. Banyak jalan-jalan raya kan yang calon-calon akan training kan. Yang itu 10 jam 3 sesi lah, lebih kurang 4 jam 3 jam 3 jam macam position bola lah, ataupun 4-4-2. Macam tu lah lebih kurang, 4-3-3, 4-4-2. Ok, dah selesai tu ujian penilaian untuk melayakkan anda pergi ke ujian GPG. Ok, untuk proses belajar B2, B4, DDA ni sama je lebih kurang proses yang macam video yang saya terangkan sebelum ni. Cuma nasihat saya, sebelum kita test, paling kurang macam esok test, hari ni kita dah buat extra supaya kita dapat ulang balik, ingat balik apa yang perlu dilakukan, apa kesalahan yang tak boleh dilakukan. Sebabnya calon yang pandai pun boleh gagal. Bukan maksud saya pandai bawa kereta saja, calon motor yang pandai pun ada yang gagal. Tambah lagi yang tak berapa mahir lagi lah, yang tak berapa pandai pun potensi untuk gagal tu ada. Jadi jangan terlampau sayangkan duit, korbankan sikit, buat extra. Itu nasihat saya lah. Okay, semoga perkongsian pada hari ini bermanfaat untuk anda. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerana L calon yang saya sebut tadi tu, calon yang dah ada lesen motor tu, L tu diproses oleh GPG.
Jadi kalau selesai gambar tu dengan segera, serahkan result dengan segera. Jadi hari GPG semua maklumkan Isnin sampai Jumaat bekerja. Jadi proses dia dalam hari yang saya sebut tu lah, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu. Jadi cukup L tu matang sebulan, boleh test GPG macam